Peserta yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu. Pada hari kebangkitan nasional ke-108, target kami tidak terlalu muluk-muluk, hanya sekitar 30. Ternyata alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, berdasarkan laporan dari teman-teman ya, di bagian pendaftaran mencapai 59 peserta. Ya, terima kasih. Harapan kami bisa menciptakan bibit-bibit reporter-reporter, wartawan-wartawan yang handal. Mengapa demikian? Paradigma saat ini sudah berubah. Pers kita bukan pers pembangunan, tapi adalah pers industri. Citizen journalistic journalism, ya, citizen journalism ini sudah menjadi bagian dari kehidupan media massa. Sekali lagi kami sengaja melibatkan, mengundang seluruh perguruan tinggi, ya, dari 59 catatan. Ternyata didominasi oleh perguruan tinggi, ya. Universitas Mula Warman 17 peserta, terdiri dari 15 dari ilmu komunikasi, 1 dari teknik kimia dan FKIP. Aplaus untuk Universitas Mula Warman 2 dan penyiaran Islam ada 1, komunikasi dan akuntansi, bahkan ada 1 dari bagian yang terbesar, ya. Dari sisi manajemen jelas. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di samping kegiatan-kegiatan lomba reportase ini. Ada juga beberapa kegiatan lomba lain seperti paduan suara, blogger, dan lain-lain. Masih banyak sih kegiatan lomba yang kita rencanakan, cuma karena keterbatasan dana terpaksa kita batasi untuk tahun 2016 ini beberapa kegiatan saja yang kita laksanakan pada tahun 2016, termasuk pada hari ini pelaksanaan lomba reportase berita. Kami harapkan dengan adanya lomba reportase berita ini, bukan saja adik-adik nanti diharapkan untuk menjadi reportase atau pembawa berita atau wartawan, kami mengharapkan dengan adanya ajang lomba ini, adik-adik bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan atau sesuai dengan bidang tugas atau materi yang didapat di bangku kuliah. Merupakan uji coba atau pelatihan bagi siswa mahasiswa untuk nanti kedepannya bisa berkomunikasi di masyarakat secara luas dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Apakah jenjangnya untuk sampai di sini aja Pak atau ke depan? Untuk pelaksanaan lomba ini memang dari tahun 2015 sudah kita laksanakan, sampai 2016 ini tetap kita laksanakan. Memang ada beberapa kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini. Di samping lomba reportase berita, juga ada lomba paduan suara, lomba blogger, dan beberapa kegiatan lomba lain seperti cabang olahraga catur kita sudah juga laksanakan. Cuma karena keterbatasan dana, kita pilih beberapa lomba saja yang kita laksanakan pada tahun 2016. Insya Allah nanti pada tahun 2017 kita akan melaksanakan lebih meriah lagi dan lebih kategorinya lebih banyak lagi. Contoh yang kurang baik bagi masyarakat banyak yang sebentar lagi akan melaksanakan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-108.